Setelah sukses 2 tahun lalu, 14 Maret 2020, raungan suara knalpot mobil dengan menggunakan ban raksasa kembali terdengar menggelegar di lapangan depan terminal Kota Banjar. Pada tahun ini akan digelar 8 seri, setiap kota penyelenggaraan medan yang berbeda-beda, yakni di medan tanah atau aspal dengan berbagai rintangan atau obstacle. Setelah sukses 2 tahun kebelakang, Sabtu 14 Maret 2020 weekend kemarin, raungan suara knalpot mobil dengan menggunakan ban raksasa kembali terdengar menggelegar di lapangan depan terminal Kota Banjar yang tahun ini akan digelar di 8 seri. Event Sportainment dari Super Adventure berkolaborasi dengan Genta Auto and Sport dengan menyuguhkan perpaduan antara olahraga otomotif dan hiburan, serta setiap kota penyelenggaraan medannya berbeda-beda. Terkadang medan tanah atau aspal dengan berbagai rintangan atau obstacle dan handicap yang wajib dilewati oleh para off-roader hingga mencatatkan waktu terbaiknya. Bukan hanya itu saja, pada sajian urban off-road ini, penonton juga bisa ikutan di games adventure persembahan dari Super Adventure dan Parkia yang bermacam-macam jenisnya, serta spot Instagramable buat bersuah foto. Sementara itu, dalam event racikan Super Adventure, Genta Auto Sport, dan Mariachi Production itu juga terdapat Monster Ramp, yaitu arena bermain para skateboarders dan rider-rider BMX profesional Indonesia, serta teman-teman RC Community yang ikut unjuk kebolehan dan turut dihibur pula dengan konser musik dari NASA Band, Band PSK, dan special performance dari band Segidog menghentak ribuan pasang mata yang memadati area sirkuit tersebut. Untuk Monster Road 2020 ini yang pasti ada perbedaan dari tahun sebelumnya, terutama di balapnya. Balapnya itu kita sekarang membuka kelas baru, yaitu kelas rookie, di mana itu peserta under 25 tahun. Tujuannya kita mencari rookie itu agar bibit-bibit muda banyak senang main off-road. Untuk di entertainnya yang pasti yang baru sekarang ini kita ada freestyle BMX dan skateboard. Terus untuk di 2020 kita akan main sebanyak 8 kota. Pertama kita di Banjar, seri kedua nanti tanggal 28 Maret di Pati, setelah lebaran di Tegal. Jawa Baratnya cuma di Banjar. Kelas tetap sama, dari 1000 cc, under 2500 cc sama upper 2501 cc. Tambahan satu itu kelas rookie kita main di 1000 cc. Total peserta ada 27 peserta dari keseluruhan kelas. Gelaran otomotif berskala nasional Super Adventure Monster Road sendiri kali ini tampil lebih beda dengan membuka 3 kelas, yaitu 1000 cc, under 2500 cc, dan upper 2501 cc, plus satu kelas tambahan yakni kelas rookies, diperuntukkan bagi muda-mudi milenial berusia 18 hingga 25 tahun dan belum pernah mengikuti kompetisi off-road baik nasional maupun regional. Kali ini saya main di kelas upper dan under dengan 2 mobil yang berbeda. Saya ikut yang pertama kali nih, baru pertama kali ini main turun di Monster Road yang saya disediain mobil tanpa cobain sebelumnya. Jadi saya latihan, saya coba di SS1 dan ternyata hasilnya menurut saya tracknya keren. Pengalamannya mau coba hal yang baru, seperti ini Monster Road menyediakan untuk kelas-kelas rookie, jadi kita kenapa tidak mencoba untuk kelas-kelas rookie? Jauh-jauh untuk merasakan kelas rookie ini, Monster Road mantap.